Iva. Saya Lutfi Agizal. Di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Wah, Iva, kamu ngerasa gak sih akhir-akhir ini kalau kita di ruangan, apalagi di rumah itu kayak buat nafas tuh susah. Iya banget. Kayak banyak polusi. Iya banget, kayak polusi udara meningkat ya. Gak di luar, gak di dalam rumah, kayak kalau nafas tuh agak kurang jernih gitu loh, morning people, ya gak sih? Iya, kayak agak-agak berat kan, kayak perasaan untuk kamu. Karena aku udah ada dalam hati kamu ya, jadi berat. Yeah. Iya. Nah, justru aku tuh mau ngenalin kamu sama teman aku nih, Iva. Nih, kamu lihat nih. Ini adalah terrarium crafter yang bisa meningkatkan kualitas udara di dalam rumah kita. Ini juga ya? Iya tuh. Enak gak? Kayak seger kan? Iya, kamu lagi di pegunungan kan? Iya, dan lucu banget lagi kan? Iya. Ini kita bisa belajar ini hari ini? Bisa. Asik. Nanti kita bisa belajar ini ya. Ini estetik banget dan sangat sehat buat di rumah kita. Oke deh. Tapi sebelumnya kita bagikan informasi dulu mengenai fakta sains yang ada di dalam Al-Quran. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning people, fakta sains tentang alam semesta sudah tercantum dalam Al-Quran. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan berupa keterangan yang menguatkan kebenarannya. Bahkan begitu banyak ilmu dan hikmah di dalam Al-Quran, namun hingga kini belum bisa terungkap secara keseluruhan. Berikut ini sebagian kecil fakta sains yang ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama, asal mula kehidupan. Fakta bahwa makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air diketahui setelah adanya penemuan mikroskop. Menariknya, pengetahuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejak ratusan tahun lalu. Air sangat penting untuk semua makhluk hidup. Namun Al-Quran membuat pernyataan yang sangat tidak biasa melalui surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Dalam ayat ini disebutkan bahwa air sebagai asal mula semua kehidupan. Semua makhluk hidup terbuat dari sel, dan sel tersebut sebagian besar terdiri dari air. Para ahli telah menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun di antara 60-80% air. Selanjutnya, perluasan alam semesta. Alam semesta berkembang 9% lebih cepat. Al-Quran dan sains mengungkapkan, alam semesta terus mengalami perluasan. Fenomena ini meliputi semua ruang, mulai bumi hingga langit. Seorang fisikawan Rusia bernama Alexander Friedman pada awal abad 20 menemukan bahwa alam semesta berkembang. Fakta tersebut diperjelas melalui teleskop oleh Edwin Hubble, astronom Amerika Serikat yang menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak atau saling menjauh. Alam semesta terbuat dari energi yang sangat besar dan juga padat. Di zaman ketika ilmu astronomi masih primitif, perluasan alam semesta telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Wassama dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Kita beralih ke pegunungan. Al-Quran menunjukkan gunung memiliki akar yang sangat dalam dan menggunakan kata pasak untuk menggambarkannya. Hal ini tercantum dalam surat An-Naba ayat 6-7 yang berbunyi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Fakta bahwa pegunungan memiliki tiang yang dalam seperti akar tidak diketahui sampai perkembangan teori lempeng tektonik pada awal abad ke-20. Sebuah buku berjudul Earth karya ahli geofisika Frank Spress menjelaskan bahwa gunung itu seperti tiang dan terkubur jauh di bawah permukaan bumi. Contohnya saja Gunung Everest yang tingginya kira-kira 9 km di atas tanah memiliki akar lebih dari 125 km. Terakhir, perlindungan langit. Dalam Al-Quran, langit memainkan peran penting dalam melindungi bumi. Langit melindungi bumi dari sinar matahari yang sangat mematikan. Jika tidak ada langit, maka radiasi matahari akan membunuh semua kehidupan di bumi.
Terdapat juga dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang menjelaskan langit terdiri dari 7 lapisan. Ia juga bertindak seperti selimut yang membungkus bumi untuk melindunginya dari dinginnya ruang angkasa. Al-Quran meminta kita untuk memperhatikan langit dalam surat Al-Anbiya ayat 32. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, dan mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, itu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Al-Quran menunjukkan perlindungan langit sebagai tanda Tuhan. Sifat pelindung langit ditemukan oleh peneliti ilmiah yang dilakukan pada abad ke-20. Morning People, itulah beberapa penjelasan tentang fakta sains yang terdapat dalam Al-Quran. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Android TV Box dengan konten luar biasa banyak dari Vision Plus TV. Lagi ngapain sih? Lagi lihat Badiku nih. Badiku ini aplikasi news dan info terbaru. Ada ribuan berita update tiap harinya. Aplikasinya juga pinter, ada AI-nya. Kita juga bisa bikin konten loh. Ada rewards-nya juga. Oke, download dulu ah. Morning People, migrasi menjadi proses penting dalam kehidupan fauna, tak terkecuali hewan laut. Hewan laut melakukan migrasi dalam tujuan mencari sumber makanan, tempat berkembang biak, ataupun mencari suhu yang nyaman untuk menjadi habitat mereka. Proses migrasi nampak menakjubkan jika dilihat secara langsung. Berikut ini, Morning People telah merangkum momen migrasi hewan laut paling mengesankan yang ada di dunia. Pertama, migrasi yang dilakukan oleh kawanan hiu martil. Hiu martil adalah hiu yang punya ciri khas dengan bentuk kepala pipih dan juga melebar ke samping. Itulah yang membuatnya dinamakan dengan hiu martil. Ikan ini biasanya mempunyai karakteristik yang pemalu dan sering menyendiri. Namun pada beberapa waktu tertentu di sepanjang tahun, hiu ini berkumpul dan melakukan migrasi untuk berkembang biak. Migrasi hiu martil berpusat di Malpelo, Kepulauan Cocos, dan Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Cocos, hiu martil bermigrasi dari bulan Juni hingga September. Sementara di Kepulauan Galapagos, migrasi hiu martil terjadi pada bulan Juni sampai November. Sedangkan di Malpelo, migrasi bahkan bisa ditemukan sepanjang tahun. Selanjutnya, migrasi kepiting laba-laba. Sesuai dengan namanya, bentuk kepiting ini menyerupai laba-laba. Hewan satu ini berasal dari Jepang. Keberadaannya cukup langka dan banyak diburu oleh orang. Salah satu migrasi kepiting laba-laba terjadi di perairan Melbourne, Australia. Ratusan kepiting laba-laba berkumpul, berjalan berbaris melintasi dasar laut untuk bermigrasi. Sejauh mata memandang, kawanan kepiting laba-laba mendekat dari segala arah. Biasanya kepiting laba-laba memulai migrasinya ketika air mulai mendingin. Antara bulan April hingga Juni, migrasi ini berlangsung selama satu minggu lamanya. Selain kepiting laba-laba dan hiu martil, hewan selanjutnya yang melakukan migrasi adalah ikan pari manta. Ikan pari ini adalah salah satu ikan pari terbesar di dunia. Bobotnya bahkan bisa mencapai 1.400 kg. Mereka tinggal di perairan tropis yang hangat. Biasanya mereka akan bermigrasi dengan melakukan perjalanan jauh untuk mencari makanan. Mereka terlihat jungkir balik dengan elegan, berenang berkelompok menembus lautan saat melakukan migrasi. Menurut para ilmuwan, migrasi ikan pari manta bisa ditemui di Maladewa, Hawaii, dan juga Fiji. Berikutnya, penyu. Apakah Anda tahu film Finding Nemo? Pada film tersebut terdapat adegan para penyu yang sedang melakukan migrasi.
Sama dengan di film, penyu memang suka berpindah tempat secara massal untuk mencari makan dan tempat bertelur ke perairan yang lebih hangat pada musim-musim tertentu. Migrasi ini membawa mereka sejauh ratusan hingga ribuan kilometer dari tempat asalnya. Penyu akan bersarang di daerah tropis dan subtropis untuk berkembang biak. Menurut para peneliti, penyu mendapat petunjuk navigasi menggunakan arus laut, medan magnet bumi, dan juga kadar kimia air. Mereka bahkan bermigrasi melintasi seluruh laut dunia. Perairan Indonesia masuk dalam salah satu destinasi migrasi kawanan penyu belimbing. Morning people, siapa yang tak suka dengan hewan pintar satu ini? Ya, ia adalah lumba-lumba. Salah satu yang melakukan migrasi adalah lumba-lumba hidung botol yang biasa ditemukan di Samudra Hindia, mulai dari Indonesia, Australia, Afrika Selatan, Laut Merah, dan perairan Pasifik Barat. Pergerakan musiman lumba-lumba ini didasari oleh variasi suhu air, pergerakan ikan buruan, dan perubahan kebiasaan makan. Beberapa lumba-lumba di kawasan suhu dingin melakukan perjalanan lebih jauh ke selatan saat musim dingin tiba. Sedangkan lumba-lumba di perairan yang lebih hangat menunjukkan pergerakan musiman dengan jarak yang lebih pendek dan terbatas. Demikianlah beberapa tayangan tentang migrasi yang dilakukan oleh hewan-hewan laut. Bagaimana morning people? Mengesankan bukan? Nah, morning people, kita sudah kedatangan Mas Rio nih, selaku pemilik terrarium Crafter. Selamat pagi, Mas Rio. Selamat pagi. Ya, Mas, langsung aja kasih tahu, Mas. Ini kasih tahu fungsinya buat apa nih, Mas, terrarium? Terrarium sebenarnya itu buat kita nggak stres di rumah. Buat kita nggak stres. Nah, kadang kan orang banyak yang berkebun itu di di taman itu terlalu klasik. Klasik, oke. Okay. Nah, kalau kayak gini nih bisa di kantor, okay, bisa di studio, bisa di rumah, dimana bisa di mana aja bisa. Kalau gitu kita praktek aja langsung, Mas. Cara pembuatan pertama tahapnya apa dulu? Pertama, kalau sudah kita buat hardscape-nya, setelah hardscape baru kita bisa planting. Nah, ini kan ada yang beberapa masih bagian belum kita planting nih. Nah, ini dasarnya apa? Media bawahnya apa dulu nih? Kita base-nya itu ada substrat dari pasir malang itu yang kasar ya. Terus habis itu ada lagi soil. Soil. Soil itu media tanamnya. Oke. Okay. Jadi di media tanam sudah ada nutrisi-nutrisi untuk tanaman bisa tumbuh. Ya. Cuma kita harus tetap siram dia. Kita harus tetap spray. Nah, kalau di rumah pakai pakai selang, kalau di sini kita cukup pakai spray aja. Spray yang kecil aja. Jadi dilanjutin, low maintenance. Nah, kalau misalnya boleh tahu ini Mas Rio udah lama menggeluti bidang ini? Aku udah 2 tahun ini ya. Oh, udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Okay. Jadi sebelumnya memang kan lagi happening banget tuh aquascape ya. Nah, baru. Boleh mungkin sambil aku bantu ini apa, Mas, kalau boleh tahu? Ya, jadi komponennya apa aja, Mas, yang di terrarium selain tadi media? Selaginella. Selaginella. Ya, jadi tanaman untuk sebenarnya dia lumut juga, lumut Ambon sebutannya. Boleh sambil diambil mungkin ditaruh. Nah, jadi kita ambil, dia bentuknya bisa kayak kalau untuk bentuk bisa buy custom dari pembeli? Bisa. Kalau custom biasanya kita selalu minta si customer ini ada ini nggak? Ada referensinya nggak gitu. Nanti kalau misalnya ada referensinya bisa kita buatkan lagi yang mirip gitu. Karena kita nggak mungkin bikin yang pasti sama. Sama semua ya? Iya, nggak mungkin sama. Nih, Mas. Nah, ini daun apa nih? Ini namanya Fittonia. Fittonia? Fittonia Green. Fittonia Green. Nah, jadi Fittonia Green ini sebenarnya memang buat tanaman-tanaman yang ada di sungkupan. Oh. Jadi dia biasa kita sungkup, nggak apa-apa. Dengan aku kira ini tuh ular loh, Mas. Ular. Ular Fittonia. Ular Fittonia, luar biasa ini. Mas, tapi aku mau nanya deh, kan media tanam ini kan ada beragam ya. Pasti setiap media tanam itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi media tanam apa sih yang paling baik digunakan menurut Mas Rio? Media tanamnya untuk yang paling baik itu dengan tingkat kelembapan yang tinggi seperti kokopit. Apa terus, itu kokopit? Jadi dia serabut kelapa. Oh, serabut kelapa ya. Yang paling halus. Ya. Terus juga dicampur sama kita bisa chop ini. Ini apa, Mas? Si moss hutan. Ya? Ya, lumut hutan. Juga jadi ya sphagnum. Dia berfungsi untuk menjaga kelembapan di dalam ruangan si terrarium ini. Jadi kalau terrariumnya kering, ya udah kasihan dia. Karena base-nya dia semi akuatik ya. Semi akuatik. Dan dia kalau di hutan kan selalu kita lembab kan udaranya. Adem, lembab, nggak terlalu panas, nggak terlalu terik. Jadinya cocok buat di
dalam nih, okay. terarium. Ini udah, apalagi yang dibutuhkan ya Mas? Ada lagi lumut juga ya? Detailing ya. Okay. Yang sangat sering ditemukan di rumah-rumah kalian ya, semuanya. Jadi sebenarnya terarium itu jangan dikira, wah terlalu mahal. Enggak, bahan medianya itu ada di mana-mana ya. Okay. Ada di pekarangan, ada juga yang memang tumbuh di kebun kita, semuanya juga ada. Nah, gitu. Ngomong-ngomong, jenis tumbuhan apa aja yang bisa digunakan untuk terarium? Apakah semua tumbuhan? Sebenarnya, anggrek bisa nggak? Anggrek itu nanti bisa kita sungkup, cuma namanya vivarium, dia harus space yang lebih besar. Oh, kalau terarium yang benar-benar terarium seperti ini, itu tanaman-tanaman yang sebenarnya dengan propagation yang bisa dengan air, itu bisa semuanya. Jadi propagation itu penggandaan ya. Jadi saat kayak gini, kita potek, terus kita taruh di air, dia keluar akar. Keluar akar. Nah, itu rata-rata semua bisa ke dalam. Oh, berarti kayak sirih gading pun bisa ya? Bisa. Wow. Terus juga kayak, apa itu yang tanaman-tanaman yang sirih merah, sirih hijau, ya. Ini bisa. Selain tumbuhan, sebenarnya dilihat ini ada apa sih Mas? Pasir juga ya? Ini ya, apa sebenarnya? Ini detailingnya. Oke, ini diperlukan juga kah? Sama. Bisa langsung dimasukin mungkin? Nah, jadi kalau detailingnya, oke, sambil dimasukin Mas. Nah, Morning People, sambil kita nunggu proses final dari Mas Rio merakit terariumnya, kita lihat dulu yang satu ini ada yang mau lewat, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya segar. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Hai Angel, kapan nih kamu bisa datang ke EVOS? Besok bisa kak! EVOS, roar! Jadi BA itu, yang penting personality-nya. Orang-orang yang suka komenin hal-hal gak senonoh soal lu ya, mereka tuh gak tahu apa-apa. Jadi gimana? Lu mau lapor? Eh, Mami belum selesai ngomong! Angel! Gue bangga memberikan XP ke teman-teman gue. Dan gue bangga membuat orang lain senang waktu main sama gue. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Motion Point Spectacular! Motion Pay, bagi-bagi poin sampai miliaran rupiah. Masukkan kode referensi gratis poin dan dapatkan poin hingga 1 juta rupiah. Buruan download Motion Pay! Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan counterpain cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap counterpain biru. Aku gagal. Katanya keju leleh, tapi ini nggak leleh-leleh. Makanya cheesy corn dognya pakai Kraft Quick Melt, pasti leleh. Teksturnya pas, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Enak banget, Bunda beli ya. Bikin dong, pakai Kraft Quick Melt. Masak simple, anti gagal ala chef Bunda. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Indonesia, tempat kami berbakti dan berkarya, menyambung asa, merajut rasa, demi masyarakat yang utuh dan merdeka. MNC Peduli tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan. Motion Point Spectacular! Motion Pay, bagi-bagi poin sampai miliaran rupiah. Masukkan kode referensi gratis poin dan dapatkan poin hingga 1 juta rupiah. Buruan download Motion Pay! Kapan nih kamu bisa datang ke EVOS? Besok bisa kak! EVOS, roar! Jadi BA itu, yang penting personality-nya. Orang-orang yang suka komenin hal-hal gak senonoh soal lu ya, mereka tuh gak tahu apa-apa. Jadi gimana? Lu mau lapor? Eh, Mami belum selesai ngomong! Angel! Gue bangga memberikan XP ke teman-teman gue. Dan gue bangga membuat orang lain senang waktu main sama gue. Nah, Morning People,
Pixel, kita masih bersama Mas Rio. Kalau tadi yep. Mas Rio yang menghias, kalau sekarang aku sama Lucky dikasih tantangan untuk membuat terrarium sendiri. Oke, jadi kita lomba nih. Boleh lah kalau begitu. Siapa yang jadi wasit ya Mas Rio lah ya? Ya aku dong pastinya. Oke, kalau gitu kita mulai dari sekarang ya. Oke. Silakan. Tapi sambil kita... Aku juga sekalian ya? Iya boleh, sambil kita lomba. Ini tuh ada tingkat estetik atau standarnya khusus nggak sih dalam sebuah terrarium ini? Iya, kalau untuk terrarium sebenarnya untuk view itu harus ada deep, front, middle, sama back. Tetap semua nilai estetis dalam aquascape pun juga melakukan sama kayak gitu juga. Ya. Karena kan sudut pandang ya, sudut pandang dari depan ini biar kelihatan makin... Makin ke belakang itu makin tinggi, makanya kadang bentuknya itu bisa diagonal gini. Oke. Cuma banyak juga yang mungkin masih rata, flat aja gitu untuk bikin terrariumnya. Oke. Nah Mas, pernah nggak sih dapat orderan kayak misalnya udah dibuatin kayak gini, malah tiba-tiba orderannya nggak suka nih gitu? Ada. Nah terus gimana? Di return kembali, diulangi lagi? Nah kalau ada yang nggak suka orangnya, kita minta retur balik lagi, habis itu kita sesuaiin permintaan dia sampai pas kita foto ke dia, dia sampai bilang okay, suka. Paling cuma sekali doang sih, nggak sampai yang lama-lama banget. Oke. Okay. Mas, kalau kayak gini nih, misalnya saya beli nih buat di rumah, perawatannya susah nggak sih? Kayak apa sih perawatannya? Perawatannya cuma di spray aja, itu seminggu dua kali, dan itu nggak harus kita kayak perawatan taman di rumah ya. Atau akuarium itu kan harus kita bersihin juga. Kalau ini nggak cuma spray, terus habis itu kita bersihin pakai tisu, habis itu udah selesai. Dan Nah selain media kaca, wadah apa yang bisa digunakan nih Mas? Plastik bisa, kontainer bisa. Oh, plastik tapi bisa. Gini, kaca itu kan kita bisa ngelihat itu clean, jernih. Ke dalam itu tuh mata tuh juga enak dilihatnya. Betul. Tapi kalau kita pakai wadah plastik, kontainer, itu kan buram. Oh, berarti harus yang bening ya? Bening. Hati aku bening loh, Mas. Wow. Bisa coba kita black dulu. Bisa. Pokoknya nanti bisa buat menakut lah ya. Cuma aja agak butek, Mas. Jangan. Makanya banyak-banyakin bikin terrarium. Oh. Ya, oke. Okay. Mas, kalau misalnya ini kan ditaruh di dalam ruangan. Ya. Ini bisa tahan lama nggak sih? Kan nggak kena matahari. Jadi untuk terrarium ini kan sebenarnya ada yang jenisnya low light, ada yang highlight. Kalau low light ini biasanya kita pakai yang sekarang ini. Low light itu maksudnya gimana Mas? Sinar mataharinya itu, sinar lampunya nggak usah harus yang terang-terang banget. Oh. Karena kebanyakan kita kan pakai mos lumut-lumut ini kan. Kalau lumut ada matahari atau sinar yang terlalu kenceng, dia akan jadi... Mati ya? Mati, jadi kering. Okay. Nah makanya kita pakai low light. Contohnya, nih aku udah jadi duluan ya. Oh ya. Udah jadi loh yang masnya. Keren ada kayak tempat... apa namanya akuarium sih, ada akuariumnya ya. Kayak ada kolamnya. Wah, Aifa kamu kan psikolog juga nih Aifa. Ini juga bisa untuk merangsang sensorik anak-anak ya Aifa. Iya, jadi cuma gadget ya. Betul. Jadi ini manfaat banget buat anak-anak yang mana anak-anak itu suka tergantung sama gadget, sama handphone. Oke. Okay. Jadi kita punya juga nih kelas untuk anak-anak misalnya dia mau bikin kreativitas lain selain menggambar, mewarnai dan lain-lain. Terrarium pilihan yang paling tepat. Mas, kalau nggak ada tangan estetiknya agak susah ya Mas ya, lihat deh teman saya. Ini terrarium apa kotak-kotak pembuangan ya? Ini konsepnya jungle. Jungle. Natural. Yeah. Coba ini daunnya kasar ke bawah Mas, akarnya di atas gimana ya Lutfi ya? Loh mana yang di atas? Ini daunnya ke bawah, akarnya di atas gimana? Itu namanya anti gravitasi. Oh, jadi konsepnya di alam itu selalu ada keunikan yang tidak bisa ditebak. Nah Mari People ini seru banget nih, kita masih melihat siapakah yang akan menang antara saya dan Lutfi, tentunya saya dong. Enggak, tapi sebelum itu kita lihat dulu yang satu ini, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu.
Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya segar. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Paket counterpain duo, beda manfaat, harga tetap bersahabat. Sudah jadi nih Morning People. Aku dikit lagi. Nah, sekarang kita udah jadi nih yang aku sama Lutfi. Sekarang tolong dinilai siapa yang paling bagus. Yang jujur, Mas. Mas, yang jujur ya. Jangan jujur. Bisa disogok ya, Mas ya. Paling jujur ya. Ya. Paling jujur tadi ya. Aku lihat Lutfi udah ngantongin sesuatu tuh, enggak ya? Nah, kalau punya Kak Haifa ini dia enggak terlalu penuh mata, uh-huh. Jadi masih agak sedikit memandangnya tuh enak. Masih enak ya dipandang. Ada merahnya, pinknya cantik, hijaunya juga oke, terus diagonal juga bagus. Oke, okay. Kalau punya saya ini konsepnya The Jungle, Amazon. Oke, okay, ini kalau dari konsep Amazon masuk. Masuk. Jadi tergantung presentasinya kakak berdua ini. Masa jadi Amazon. Ini keren banget dan ini... Mana yang juara? Juara, yang mana? Jujur Mas. Dua-duanya juara, gimana? Oke, okay, dua-duanya juara. Buat Morning People yang pengen beli atau belajar ini di mana nih Mas? Kasih tahu tempatnya nih Mas. Ada di Tokopedia kita, namanya Salita Store, juga di Instagram kita ada Ter Aquario. Wow, oke. Gak berasa banget nih udah 1 jam bersama Mas Rio. Terima kasih sudah mengajari kami membuat terrarium. Betul sekali. Dan mudah-mudahan Morning People di rumah juga menjadi terinspirasi barangkali mau beli atau mau bikin di rumah. Ini menjadi ladang cuan untuk penghasilan tambahan buat mama, biasa. Buat adik-adik, buat kakak-kakak bisa bikin di rumah. Baiklah, terima kasih Mas Rio udah datang sama-sama ke sini. Terima kasih Morning People sudah menyaksikan kami. Jangan lupa untuk terus saksikan Morning Update setiap hari. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Saya Lutfi Agizal. Saya Haifa. Dan Mas Rio, bye-bye. Lanjut ah. Thank you. Morning update.